Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gol yang tak disangka-sangka diciptakan oleh Jayus Haryono kala Arema FC bersua Persib Bandung pada menit ke-53. Dengan melalui skema apik, lolos dari jebakan offside. Seharusnya umpan itu untuk Dedik Setiawan. Namun, Jayuslah yang akhirnya mengambil bola yang sempat bebas berada di sisi sebelah kiri gawang dari Teja Pakualam. Dan akhirnya gol 1-0 Arema FC memimpin atas Persib Bandung di babak kedua ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Singo Aidan bisa meraih 3 poin pada pertandingan kali ini? Silakan penuhi kolom komentar. Berikan dukungan kepada Arema FC agar bisa meraih 3 poin pada pertandingan malam hari ini. Semoga terwujud. Salam satu jiwa. Kami Arema, salam satu jiwa di Indonesia, kan selalu.